diambil dari cnnindonesia.com, pegiat media sosial Ade Armando dan politikus PSI Guntur Romli serta sejumlah nama lain resmi mendeklarasikan Ganjarian Spartan untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 dengan spirit Spartan, cara terhormat dan bermartabat, kata anggota Dewan Pembina Ganjarian, Muannas Alaidit yang membacakan deklarasi, Rabu 18 Januari 2023. Deklarasi pendukung Ganjar ini dihadiri KH Nurul Huda, Eko Kuntadi, hingga Deni Siregar. Sementara Adi MS, Cyril Raul Hakim, hingga KHM Misbahus Salam memberikan sambutan melalui video. Ketua Umum Ganjarian Guntur Romli mengklaim kelompok Ganjarian telah ada di seluruh daerah Indonesia meliputi 38 provinsi dan 264 kabupaten kota. Sudah ada 38 provinsi termasuk hasil pemekaran Papua. 264 kabupaten kota yang sudah bergabung dengan Spartan Ganjarian, kata Guntur. Guntur mengatakan pihaknya memakai kata Spartan karena mengandung makna yang lebih kuat ketimbang relawan arena. Kata Spartan lebih bertenaga daripada relawan, tak kenal henti pada loyalitas, pada kesetiaan, yakin penuh percaya diri. Terima kasih sudah mendengarkan berita Muria Raya. Dukung kami dengan cara subscribe, like, serta share agar channel ini semakin berkembang.